Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Bagi teman-teman, hari ini itu ada kabar berita dengan judul Rumah Tangga Ahok dan Puput Mas Titi Devi diramal runyam karena masalah ini. Apa kata Roy Kiyoshi? Beritanya datang dari poskupang.com. Kendati saat menjalani kehidupan rumah tangga bahagianya dengan Puput Mas Titi Devi, rumah tangga mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama alias Ahok diramal bakal runyam. Seperti diketahui, Ahok menggugat cerai sang mantan istri Veronica Tan di tengah kasus penistaan agama yang ia jalani. Awal-awal kasus, Veronica Tan yang kala itu masih berstatus sebagai istri resmi Ahok tampak seringkali mendampingi sang suami sebelum isu keretakan itu muncul. Saat Ahok dan Veronica masih bersama, publik disajikan kisah romantis dan harmonis di mana Vero dikatakan sebagai sosok yang mendorong Ahok menuju kesuksesan. Tidak jelas apa penyebabnya, namun gosip yang beredar keretakan hubungan Ahok dan Veronica Tan disebabkan karena Veronica Tan main serong dengan pria lain. Meski begitu, usai resmi bercerai justru Ahok yang lebih dulu menemukan penggantinya. Namun masa lalu tetaplah masa lalu, kini keduanya telah memiliki hidup masing-masing. Sayangnya rumor miring semakin berkecamuk ketika pernikahan Ahok dan Puput Mas Titi Devi terkesan ditutup-tutupi. Kedekatan pasangan ini memang mengejutkan lantaran Puput Mas Titi Devi diketahui merupakan mantan ajudan Veronica Tan yang tak lain adalah mantan istri Ahok. Diketahui Ahok melayangkan gugatan cerai terhadap Veronica Tan saat masih berada di dalam UI. Usut punya usut, Vero disebut main belakang dengan seorang pria yang dipanggilnya Good Prince. Adik Ahok, Pipi Leti Cahaya Purnama, belak-belakan mengungkap jati diri si Good Prince merupakan Julian Totio. Kisah cinta Ahok dan Puput yang berawal dari jeruji besi akhirnya bersemi hingga 2019 lalu memutuskan untuk menikah. Melansir dari Grid Hot ID, berita hubungan dan Puput mencuat banyak pro dan kontra yang menyertai. Karena ramainya pemberitaan di media sosial, seorang paranormal sekaligus selebriti tanah air Roy Kiyoshi pun tertarik untuk mencoba membaca masa depan dari pasangan ini. Menurut saya mereka bisa bersatu, tutur Roy. Dalam terawangannya, Roy memperingatkan bahwa ada kemungkinan jika Ahok dan Puput bisa menghadapi perceraian. Perpisahan itu tak lain diakibatkan dengan cercaan dan omongan miring dari orang. Hanya saja mereka bisa terpisah gara-gara omongan orang, imbuhnya. Saat melihat potret kedua pasangan ini, Roy berpendapat jika pasangan ini sebenarnya memiliki chemistry dan aura positif. Dan saya melihat foto mereka berdua sebenarnya memang ada chemistry dan aura positif dari si perempuannya dan kemudian BTP-nya juga, ungkap Roy. Ramalan Roy Kiyoshi nyatanya semakin jelas terbukti. Opini dan stigma publik yang telah melekat dan pada pasangan ini agaknya masih membayang keutuhan rumah tangga Ahok dan Puput. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Sampai jumpa.